Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Karena itu yang terpenting, Mom, ya. Kalau duit banyak, harta banyak, tapi sakit-sakitan. Nauzubillah min dzalik, habis juga duitnya buat berobat. Karena makanya gue selalu bilang, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Dengan badan sehat, mudah-mudahan rezeki datang berlimpah. Bisa bekerja. Amin. Nah, ini ada yang menurut ini adalah salah epic. Satu obat bikin mood booster dan epic juga sih ini ya. Ini ada penampilan entah penyanyi atau komedian dari luar negeri nih, teman-teman ya. Udah ditonton sampai 1, berapa M gitu, berapa juta gitu, dan dikomentari itu puluhan ribu atau ratusan ribu komentar nih. FYP. Oh gitu. Ya, ada. Nih, langsung aja nih kita lihat nih tuh. Bapak sehat? Agak enggak sih setelah denger lagu ini kayaknya. Bukan, maksud saya nanya bapak yang nyanyi. Oh, bapak ini. Bapak sehat? Sepertinya sehat, cuman agak bermasalah dengan tenggorokannya. Oh, coba gitu. Takutnya uratnya putus. Bukan, kayak lagi mau ngebuang dahak atau gitu ya. Kalau ada yang nyangkut ini gitu. Ini nih kalau anak kita lagi nyanyi. Nangis. Nah, coba nih tuh. Ya ampun. Ya. Unik ya. Tapi tadi itu kayak apa sih tadi tuh? Itu bahasa Latin kalau enggak salah. Bahasa apa? Afrika kali ya. Oh, 1,5 juta disukai dan dikomentari 83,6 ribu komentar. Dibagikan 186 ribu dibagikan. Disimpan, dibagikan ya. Nyangka, diteruskan. Bapak bakal terkenal. Gila. Ini padahal cuman gitu. Kucing mau beranak ya? Coba kamu yang kayak gitu, coba. Viral enggak coba? Coba. Di ini bukan kayak kucing mau beranak, kayak kucing mau kawin gitu. Oh, kayak, iya benar. Lagi wow gitu, birahi gitu. Iya benar. Tapi kalau enggak kayak orang lagi mau udah bukaan 9 udah gimana gitu. Wah, enggak lah, gitu kan ya. Kalau bukaan 9 bukannya gitu. No. Beda ini, coba nih kalau enggak percaya tuh. Masa bukaan 9 kayak gini? Ini lebih kayak kucing mau kawin sih, atau kucing mau beranak sih. Iya, lagi cari mangsa gitu. Tapi ini jujur, ini adalah teknik bernyanyi yang sulit. Bener kayak suaranya di sini ditahan terus ditarik gitu. Sulit. Maaf, kalau suara kita sampai menginian apa sih namanya tuh? Apa tuh? Merusak telinga Anda karena kita tadi bernyanyi tentang gitu kan. Iya sih. Cuman berusaha mengikuti. Kita mencoba mempelajari ternyata tekniknya, dia ternyata susah. Jadi kalian jangan sembarang menghujat. Iya, jadi perlu cuman itu susah. Mungkin hanya dia yang bisa melakukan teknik apa sih namanya? Falsetto, head voice atau apa, enggak ngerti ini gue nih. Enggak tahu nadanya di mana. Coba kita cari jawabannya di kolom komentar seperti biasa. Netizen Indonesia itu paling jago mencari jawaban. Tuh. Berkomentar. Bacakan tuh dari yang pertama tuh. Oke. Saingan lagu Prindavan. Oh, lagu-lagu India gitu ya, Prindavan ya. Oh iya. Terus? Ketika lu udah gede, nggak dapet THR. Benar. Tapi suaranya bagus ya. Bagus kan? Ya. Judulnya Ampun mak, gila. Ketika dengerin musik, set maksain nangis. Suaranya candu banget. Oh, aduh. Sumber air. Apa tuh? SW ini apa? Sudah dekat. Oh, air mata sudah dekat. Oh, lagi bikin lagunya, lagi galau.
Jadi kayak gitu, ketika aku lebaran udah gak dapat uang lagi. Coba sih, bagi. Pengen juga ngebacain komentarnya nih. Komentarnya keren-keren banget. Salam saling support ya, salam hangat dari Medan, salam anak rantau. Gimana sih saling support maksudnya nih, gak ngerti gue. Nih, terinspirasi dari Mawang, Reza Anggara tuh. Judulnya Sad Crying Awawua. Aduh, tuh jadiin sound meme guys. Judul lagunya orang termiskin di dunia. Kok iso? Tuh, coba lu nyanyi katanya. Oh, mungkin ada yang menghujat terus ditantangin. Coba lu nyanyi gitu. Ya jelas kagak bisa. Dia kan bisanya cuma berkomentar, bukan penyanyi. Ya, lu juga aneh nyuruhnya kan tuh. OTW jadi sound. Ada dering. Apa ini, nggak ngerti dia ngetik apa nih. Enak dengerinnya pakai headset, suasana sunyi jadi rame karena tuh. Ya Allah, capek gua subah mengcapek gua ngebacain komentar para netizen Indonesia ini ya, yang ribuan itu. Keren kalian tuh selalu bisa dan kreatif untuk nyela. paling bisa ngomentarin orang. Waduh, ini keren lah sebenarnya menurut gue ini. Kalau kita mau berpositive thinking adalah sebuah teknik vokal yang sulit dan harus dicoba gitu ya. Kapan tadi udah mencoba, ya nggak bisa. Kagak bisa. Malah yang ada kayak sember. Kalau dia kan bisa melengking bener kan. Jeritannya bisa bulut. Gitu. Kalau kita yang nyanyi, kuping orang mungkin sakit kan. Tapi kayaknya udah dibantu sama recording juga sih ini, sama editing gitu sih ya, sound-soundnya gitu ya. Oke, teman-teman, yang jelas di sini gue mau bilang makasih banyak nih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini karena gue akan berusaha untuk bisa upload setiap hari nih, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk diaktifkan itu notifikasinya supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru, kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.